menyatakan terdakwa Hasbias Sabutisnas yang diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan pemula ke-1 alternatif pertama dan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan pemula ke-2. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 3.887.000 rupiah, 844.400 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa. Asbi, Pak, hubungan Bapak sama Windy Idol itu apa, Pak? Hubungan Bapak sama Windy Idol itu sudah, apa, Pak? Sudah. Ya, makanya, lantai. Ayo.